Belakangan ini saya lihat orang-orang pada ngepost gambar diri mereka yang dibikin sama AI. Hasilnya keren-keren. Dan saya juga sempat nyobain. Lihat nih, emang mirip banget dan stylenya beda-beda. Tapi saya jadi mikir, ini bahaya nggak buat ilustrator beneran? Kerjaan mereka bisa diambil sama AI-nya nih? Saya nanya sama The Medium dan Tech Dirt. Pertama kita harus tahu dulu, gimana cara AI bikin art atau gambar? Apa gambar dari robot yang ngelukis gitu? Bukan nih. Sebenarnya ada banyak macam program AI yang bisa bikin gambar. Tapi intinya sama. Mereka belajar dari contoh. Jadi mereka ngambil banyak gambar di internet. Makanya mereka udah hafal kalau di posisi tersebut seharusnya gambar apa. Kita lihat, AI ini namanya DALL-E. Kita gambar gini doang, udah muncul sungai atau awan. Karena dia udah punya banyak referensi buat itu. Terus bisa ngegeser kerjaan manusia nggak? Bisa banget. Apalagi kalau dia makin canggih. Untuk sekarang, tiap karya bikinan AI masih berasa kayak bikinan robot. Bagus, tapi nggak ada emosinya. Nggak berasa passion dan cintanya di gambar itu. Tapi beberapa tahun lagi, mungkin itu bisa berubah. Kalau menurut kamu gimana? AI ini bagus atau malah buruk buat manusia?